Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Iki Rizky Ananda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengunduh hasil ujian seleksi kompetensi tahap 1 P3K Guru tahun 2021. Nah, langsung saja ya ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka web browser, saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita ketik SSCASN. Kemudian kita pilih yang ini, sscasn.bkn.go.id. Nah, di pojok kanan atas itu ada tulisan layanan informasi. Nah, di sampingnya ada segitiga terbalik, kita klik. Kemudian kita pilih hasil seleksi P3K Guru. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Unduh hasil ujian seleksi kompetensi tahap 1 P3K Guru tahun 2021. Nah, jadi kita pilih dulu provinsi untuk mengunduh hasil seleksi kompetensi P3K Guru tahap 1 ini. Nah, di tulisan pilih provinsi ini paling ujung ada segitiga terbalik, kita klik. Nah, ini muncul nama-nama provinsi se-Indonesia, kita pilih aja. Nih, jadi misalnya saya pilih Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian kita klik unduh hasil seleksi tahap 1. Nah, ini ada kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengadakan seleksi P3K Guru. Jadi kita klik aja kabupaten atau kota yang mau kita unduh hasil ujian seleksi kompetensi tahap satunya. Ini misalnya saya mau mengunduh dari Kabupaten Tapin, kita klik. Nah, ini dia hasil seleksi kompetensi P3K Guru untuk di Kabupaten Tapin. Nah, jadi kita klik aja download ya. Nah, ini otomatis terdownload. Nah, jadi udah selesai ya. Nah, itu tadi cara mengunduh hasil ujian seleksi kompetensi tahap 1 P3K Guru tahun 2021. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.